Pada bulan ini, 3 Oktober 1992, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan melancarkan Mushaf Brunei Darussalam bertempat di Singgasana Indra Kencana, Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Dalam titah pelancaran Mushaf tersebut, Baginda antara lain menekankan agar semua keluarga Islam di negara ini akan selalu membaca Mushaf Brunei Darussalam apabila diedarkan bagi mendapatkan pahala dan juga keberkatan. Bukan semata-mata untuk menjadi perhiasan dan kebanggaan. Tambah Baginda lagi, dengan pelancaran Mushaf Brunei Darussalam ini merupakan satu lagi kejayaan projek kerajaan dalam bidang keagamaan. Sempena majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah dipersembahkan dengan 3 buah Mushaf Brunei Darussalam oleh Yang Dimuliakan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama pada ketika itu selaku pengerusi jawatan kuasa meneliti penulisan Al-Quran dengan tulisan khat. Penulisan Mushaf dimulakan pada 22 April 1988 dan selesai siap ditulis serta ditasbih pada 28 November 1989. Penyemakan dan pentasbihan berdasarkan kaedah Rasam Osmani di bawah riayah Universiti Al-Azhar Mesir dicetak oleh syarikat percetakan Al-Ahram Mesir dengan menelan belanja lebih RM5 juta. Dengan pelancaran Mushaf tersebut, negara Brunei Darussalam telah mempunyai mushafnya sendiri. Dengan yang demikian, ianya dapat menyemarakkan lagi syiar Islam di negara Brunei Darussalam.